Kereta api Lodaya malam keberangkatan dari stasiun Bandung ya, kembali diberangkatkan setelah naik turun penumpang dari jalur 2 stasiun Cibatu. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 28 Januari 2024, tepat pukul 20 lewat 25 menit. Oke, semoga sehat, selamat, lancar. Ya, kereta api lokal Garut Cibatuan persiapan masuk stasiun Cibatu. Oke. Kereta lokal Garut Cibatuan 2137 ya, kalau on time sesuai jadwal KAI 2130 masuk Cibatu. Sebelum-sebelumnya kereta ini masuk sini sekitar 2058 ya. Untuk hari ini ada perubahan jadwal hingga seterusnya. Selamat malam, selamat datang, kami ucapkan bagi penumpang kereta api komuter lain Garut, perjalanan Anda baru tiba di stasiun Cibatu. Bagi penumpang yang mengakhiri perjalanan di stasiun Cibatu, penumpang yang turun di stasiun Cibatu, kami ingatkan kembali sebelum meninggalkan kereta api, periksa teliti barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal di atas rangkaian kereta. Terima kasih. Belum. Tuh ada yang pakai X gini, Pak. Siapa, Pak? KS-nya bukan, Pak? Apa enggak? Ini nih. Tuh. Bukan, Pak. Bukan. Oh, bukan. Ini mah Pak, ini ya, Pak. Siapa? PPKA. Pak Adin. Yang pakai itu mah yang ngapus malam sekarang. Oh, gantinya Pak Ajun, Pak Ajun. Ini kayaknya kobong nih, Pak.
Semboyan 21 sempurna. Nah, kobong nih loknya, Pak. Semboyan 21 malam. Rangkaian sempurna ya, Pak. Ya, kereta api Kuto Jaya Selatan melintas langsung tepat pukul 22 lewat. Wes, mantap. Bawa kereta C39505 ya kalau nggak salah tadi. Iya. Oke, teman-teman yang belum dibaca harap sabar ya. Saya lagi ngezoom nih, lagi ngezoom kereta. Oke, kereta Cikuray persiapan masuk ya, udah melintas langsung di Karangsari. Kereta Cikuray melintas langsung di Karangsari, biasa masuk sini on time 22.19. Sudah ada rangkaian genta dari Karangsari, menandakan Cikuray sudah melintas langsung. Oke, tepat pukul 22 lewat 26 menit, kedatangan kereta api Cikuray dari Pasar Senen tujuan Garut. Kereta ini dari Jakarta tadi dibawa oleh Bapak Heri Yusuf, tapi beliau sampai Bandung dan sudah istirahat. Kita doakan semoga sehat walafiat. Oke. Oke, bentar ya. Kereta Cikuray kembali diberangkatkan dari stasiun Cibatu menuju ke stasiun Garut. Ya, saya nggak tahu masinisnya siapa kalau tadi Pak Heri Yusuf. Ya, kita doakan semuanya sehat, selamat, lancar, jaya. Kereta Cikuray, kereta favorit. Jadi paling enak saya kalau ke Jakarta naik kereta ini. Harganya murah meriah, masinisnya ramah, krunya enak-enak. Dan juga bersih banget, rapi. AC-nya juga keren ini. Cikuray AC-nya nih saya paling suka. Cikuray dibanding yang lain nih AC-nya dinginnya luar biasa keren. Asik gitu. Kalau kita mau tidur di sini nyenyak walaupun adu dengkul tapi nikmat. Karena tiketnya 45. Tapi kalau yang mau nyoba kereta-kereta mewah bisa juga ada panoramik 550.000, ada kereta eksekutifnya juga Papandayan 252 masih promo, dan tiket ekonomi biasa ya sekitar 56 masih diskon ya, atau mungkin sekarang udah berubah ya. Kita doakan semoga sehat, selamat, lancar, jaya semuanya. Amin ya Rabbi.